Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Asmi Setiawan, tentunya di komunitas Sahabat Merici Kidang. Oke, sahabat-sahabat, nih saya lagi kunjungan ke petani binaan. Ya, dulu saya tuh kesini tahun 2014, 2015, sahabat-sahabat. Nah, beliau Pak Pandi ya. Pak Pandi. Siapa nih? Dedi. Pak Dedi. Nah, beliau saya dulu waktu itu sahabat-sahabat, jadi ada satu pohon beliau tuh ya, dan berbunga, kita ajarkan berbunga dan luar biasa beliau aplikasikan dan berhasil. Nah, kita lihat sekarang sudah ada buahnya sahabat-sahabat ya. Nah, kita lihat ya. Ya. Nah, beliau nih ya udah belajar mengeringkan sahabat-sahabat, baru belajar waktu itu dari 14 nih, baru sekali aja cara mengawinkan ya Pak Mendi ya. Nah, ini udah ini sekitar 2 kiloan lah gitu ya. Nah ini banyak yang cutting ya sahabat-sahabat, maklum lah baru belajar ya. Nah, sekarang kami kesini dan kami akan memberikan tutorial cara pengaturan batang. Kebetulan tuh kebunnya. Nanti akan memberikan yaitu cara stressing juga nanti sekalian sahabat-sahabat, itu saya akan memberikan tutorial atau belajar bersama yaitu gimana caranya biar buah itu super ya sahabat-sahabat ya, kualitas ekspor. Jadi enggak pendek-pendek seperti ini ya sahabat-sahabat, juga tidak jamuran seperti ini ya sahabat-sahabat ya. Nah, oke sahabat-sahabat, di pantau aja ya nanti untuk pembelajarannya. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح.